Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hello guys, welcome back again with me, Kota Bright Channel. Nah, di segmen kali ini kita akan berpodcast, podcast gokil, dan kita akan mereview modifikasi mobil dari salah satu member GCC Indonesia, yaitu Om Ibnu. Dan ini mobilnya guys, Corolla Maroon. Ini mobil licin banget, kincong habis, benar-benar dirawat sama ownernya. Dan modifikasinya cukup elegan. Nah, gue akan mereview tuh pas tuntas modifikasi apa aja udah dilakukan sama nih owner. Oke guys, jangan lupa sebelum kita mulai, like, comment, and subscribe. Dan di akhir tayangan kali ini, gue akan kedatangan tamu yang lebih spesial lagi dari GCC Indonesia. Siapa tamunya? Jangan lupa tetap saksikan terus videonya sampai habis. Let's check it out. A few moments later. Nah, podcast kali ini gue udah kedatangan tamu spesialnya. Ini dia ownernya guys, Om Ibnu bersama dengan si Merah Maroon. Oke okay, guys, kita perkenalan dulu dengan owner. Oke okay, Om, apa kabar Om? Siap, baik Om, alhamdulillah. Oke, okay, dengan Om Ibnu ya? Ibnu Om. Oke, okay, gak salah orang berarti gue ya? Enggak Om. Oke, okay, Om Ibnu sebelum kita mulai podcast ini. Siap. Mungkin nih teman-teman kita pengen kenal nih. Ini okay, siapa nih owner ini nih? Oke, okay, kenalkan nama, alamat, dan membernya dari mulai kapan gabung. Oke, okay, siap. Perkenalkan Om, nama saya Ibnu Afan dari Great Corolla Club Indonesia, chapter Bekasi. Saya aktif di Great Corolla Club Indonesia sejak tahun 2012. Nah, sampai sekarang Om, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi rumahnya di mana Om? Di Pondok Kopi Om. Oh, di Pondok Kopi. Di Pondok Kopi. Rumah yang ini Pondok Kopi. Ngopinya tadi berapa? Lupa gua. 14.10 ya Om. Ah ya, 14.10. Oke, okay. Dari 2015 ya, lumayan lama ya. 2012. Oh, 2012 lagi. Oke. Oke, Om. Ya. Kita langsung lanjut aja nih tanpa beromong-omong panjang lagi. Satu pertanyaan gue, kenapa lo pilih Corolla Great? Kenapa lo pilih Corolla Great? Great Corolla. Great Corolla. Great Corolla itu kalau kata anak sekarang dream car ya Om ya. My god. Ah, benar itu impian waktu saya. Gue waktu deh, betul. Dari gue sekolah SMA. Waktu tahun 90-an ya jadi ketahuan ya umur saya. Ini benar-benar impian banget. Ya. Belum ada saingan ya Om lagi itu. Palingan saingannya itu di eranya dia siapa? Eranya dia Estilo. Estilo. Nah, ini benar-benar yang paling
yang saya suka. Paling keren banget. Karena saya ngeliat kayak mobil itu modelnya nggak ini om, nggak apa, nggak kemakan zaman. Nah betul, betul. Dan memang sampai sekarang juga masih bagus lah. Masih dilihat, elegan masih juga om, apalagi kalau lo rapiin kayak begini. Oke, ya. Itu tadi tentang kenapa lo pilih. Nah, mobil lo ini tipe apa, tahun berapa? Tahunnya tahun 92. Awal-awal ada Great Corolla om, masih build up sih, build up Jepang. Terus keluar ini langsung lo ini ya. 92 tuh awal keluar. 92. Pertama kali Great Corolla 92. Tipenya om? SEG. SEG 1600. Apa itunya? Transmisinya? Manual. Oh, ini udah manual. Ya. Oke. Nah, om, ini mobil ini anjir keren banget, licin banget, rapi banget. Nah, gue pengen tahu nih sama ownernya langsung nih, konsep lo modifikasi nih, konsepnya apa om? Konsepnya sih gado-gado om. Oh gado-gado? Oke, makanan om. Kenapa gak ketoprak om? Ya, kelihatan enak aja di mata. Menurut saya gitu. Bagus ya, itu saya pakai om. Kalau gitu. Ya ada JDM-nya, ada rally look-nya, gak rally look sih. Racing look. Bener, kayak tolong bilang gado-gado ya, berarti campuran kombinasi ya. Ada JDM, ada racing look, ada elegannya juga. Iya di situ ya lo. Jadi nggak monoton satu, nggak satu genre ya, gitu ya. Betul. Oke, keren juga sih memang. Sama waktunya sih om. Ah, yang nggak mensupport waktunya. Oke, om. Tadi 92 manual, dan ini gue pengen langsung tanya nih. Kita bahas kumpas dari depan dulu om ya. Oke. Nah, gue lihat dari tampilan headlampnya ini kelihatannya udah nggak standar, bener nggak om? Lo bisa jelasin om? Ya betul om. Kalau headlamp pakai yang black smoke om, Koito Jepang, sama sandcorder-nya satu set, terus ada grillnya, grill FX, nah, itu satu sama set grill sama grill FX. Satu set sama bumper. Bumper, terus lampu apa? Lampu fog tembak, lamp. Fog lampnya. Ini juga satu set semua. Oh, satu set. Nah, itu Jepang lah. GDM. Ya. GDM. Gue juga GDM. Ngeliat nih, tatakan plat nomor juga kalau kayak gini model GDM yang gila keren juga. Oke, om, itu tadi kan spare part-nya ya, untuk estimasi harganya pertama dari mulai lampu depan lo habis berapa, om? Pasang. Kalau untuk dulu ya, lampunya sekitar 3,3 kurang lebih ya. Satu set. Terus untuk grill-nya itu Nah, grill FX ini, om. FX berarti ini emang itu bukan standar ya? Bukan. Lagi ya? Itu 1,7 om. 1,7 nih? 1,7. Oke. Terus sama bumpernya, belum bumper? Belum bumper. Oh, belum termasuk bumper guys. Gila. Untuk bumpernya? Dulu sih, kalau nggak salah ya 5,6 atau 5,4 gitu ya. Gokil tuh guys. Untuk dudukan plat nomor GDM. Oh ini sih nggak mahal ini. Lah, ya, tapi yang agak lumayan ini om, lipsnya ya, itu karbon. Karbon ya? GT pakai karbon. Gokil. Abis berapa om karbon GT itu om? Berapa ya om? 1,5 apa 1? Lupa lah, sekitar segitulah. 1,5 lah kurang lebih. Gila lipsnya, karbonnya gokil lah abis. Nah kebetulan ini karbonnya keliling om, dari depan, samping, sampai ke belakang. Oh, satu set ya? Satu set. Depan, samping, sampai belakang juga. Woy, makanya pantesan kok bisa mahal banget kalau di depan doang. Oh, tadi semua satu set guys ternyata. Nah, itu bagian depan ya. Untuk tadi gue lihat juga wipernya itu juga bukan standarnya lagi ya. Lo custom ya om ya? Enggak sih, itu apa ya, ada sih di sini ada, apa ya yang apa sih namanya, wiper glad ya namanya. Ya tapi kan bukan standar lah ya, maaf lah kalau salah ngomongnya ya. Itu lo beli di bengkel atau di online om? Toko aksesoris om. Oh, toko aksesoris ya. Oke, apa tadi namanya, glad ya. Asik juga sih kalau dilihat itu, di kelihatan berisi gitu. Nah, untuk dalamnya nih, mesin nih, kira-kira lo ada main lagi nggak? Oh, kalau mesin sih standar. Mempertahankan orisinilnya standar. Ya? Cuman rekondisi aja om. Oh, rekondisi. Iya, karena emang udah mobil old ya kan. Yang memang ada yang kerusakan ya diganti. Oh, gitu. Berarti nggak terlalu modif ke mesin ya? Nggak terlalu. Standarnya. Nah, kemudian nih om, untuk bagian samping nih om. Kita depan udah habis ya om ya? Ya, itu udah aja ya. Bagian samping. Nah, bagian kaki-kaki terutama nih guys, kita bicarakan. Pelek. Lo pakai pelek apa om? Ring berapa dan lebar berapa? Ring 15. Ring 15. Sparco. Maaf ya kalau salah, NS2 kalau nggak salah ya. NS2. Jepang.
S2 Jepang. Untuk lebar depannya itu kalau nggak salah 7 atau 8 atau 7 atau 6,5 inch rata, saya lupa. Rata depan belakang. Nah, depan belakang rata. Sama ban GT. Nah, ban itu GT radial SX2 yang semi slick. Oh, berarti sama kayak Om Z juga ya? Sama persis sama mobil GT, Om Z ya? Aji. SX2. Nah, itu lu pakai ukurannya emang sama juga 205? Enggak. Ini 195. Oh, di 195. 195. Ya. Lebih agak tebel dikit ya berarti ya. Bukan lebar. 195. Toh Om Diaji kan 205 ya 205, tadi ya. 205 betul. Nah, ini 195 lebih kecil. Tingginya 50. Tinggi 50. Iya. Ring 15. 50. Ring 15. Oke. Nah, lu buat ceper juga kan nih mobil atau emang sedang ceperong. Ceper pasti ya. Nah, untuk membuat lo ceper itu gimana? Lo tadi kayak Om Zil dengan mau ganti coil over atau lo pengen potong atau gimana kan? Nah, kalau saya versi paket hematnya, Om. Pahe-pahe. Paket hematnya, Om. Apa yang lo lakuin di custom di stock? Oh, custom di mangkoknya ya. Dinaikin. Mangkoknya dinaikin. Sama pernya di custom. Oh, pernya di custom. Berarti lo ada pemotongan, Om? Ada. Oh, berapa jari lo minta? 2-3 jari ya? Itu satu jari paling, Om, yang depan. By the way, lo pake pair apa, Om? Customnya, Om? Kalau di mobil gue pake Vios. Lo pake mobil lo, Om? Kayaknya masih standar. Masih standar deh. Ya? Masih standar. Cuman makanya jadi aja keras karena soknya dinaikin, Om, piringannya. Piringannya gitu. Dinaikin lagi. Piringan soknya. Abis berapa, Om, ngerjain proyek kayak gitu, Om? Itu kaki-kaki itu. Untuk membuat ceper. Oh, membuat ceper aja ya? Kurang lebih. Berapa ya? Nggak mahal sih. Paling 1,5 juta. Nggak mahal. Di mana tuh? Bengkel rekomen, Om? Ya, bagus. Adalah. Di daerah Igusti Ngurah Rai, Jalan Baru. Oh, Jalan Baru. Timur ya? Bekasi. Ya, Jakarta Timur? Arah dekat Keranji ya, Om, ya? Oh, arah dekat Keranji. Oke. Oke, nah. Itu tadi kan ceperannya untuk peleknya sendiri nih. Tadi pakai pelek PX, Sparko. Sparko. Lu habis berapa, Om, untuk pakai ring 15 itu? Sparko dulu beli dari temen. Dulu nih, Om. Mm-hmm. Mungkin cerita 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Iya. Yeah. Itu beli sekitar 5,5 atau 6 juta. 5,5 kalau nggak salah. Ya. Okay. Terus sama dicat ulang, repair. Oh, repair lagi, Om, ya? Karena memang kondisi udah nggak bagus. Nah, repairnya sekitar 1,5 juta ya, Om. Ini 1,5 ya. Berarti total bisa sampai 7,5-8 juta ya. Iya, sekitar segitulah. Itu belum sama belum bannya ya. Iya, belum ban. Oke. Bannya paling standaran berapa? 8,5. Sekitar 7,5 ya. 7,5 ya. 7,5 satu. Satu ban ya. Satu ban. Oke. Campir XX2 ya tadi ya. Iya. Oke, itu bagian sampingnya. Nah, lo ikut-ikutan main sunroof juga sih, Om? Oh, sunroof enggak. Cuman memang ya tadi kan ada ada lips, side skirt, rear skirt. Nah, itu kebetulan saya pakai karbon semua yang tadi, Om, ya. Nanti mungkin bisa dilihat dari samping. Terus sama belakang juga ada tambahan ducktail. Oh, belakangnya lu tambahan ducktail ya. Juga karbon juga. Karbon juga. Bukan stiker ya, Om. Untuk stop lampnya sendiri, Om, bagian belakang? Masih standar. Masih standar loh, pertahankan. Pakai 95. Ya? Pakai 95. Untuk... karena sesuai sama warnanya sih, lebih seneng yang warna merah. Karena bawaannya dia warnanya kan kuning ya. Kuning. Nah, kalau ini kan merah putih. Lebih tak muda lah istilahnya, lebih enak dilihat gitu kan, nggak kelam gitu loh ya warnanya. Oke, terus bagian belakang lagi, terutama di bagian knalpot, Om. Nah, lo knalpot gimana, Om? Mungkin tadi Om Diaji juga udah sampein pakai Tiadi ya, Om ya. Sama, saya juga pakai Tiadi. Tiadi Sango ya. Tiadi Sango. Kembali lagi kalau masalah dulu masih sekitar 3 jutaan ya, enggak tahu kalau sekarang ya. Karena kan barang-barang luar kan mungkin sekarang udah mulai langka ya, Om, ya. Udah banyak yang tahu. Ya otomatis karena permintaan banyak harga ya naik. Naik pasti ya. Di mana sih proyek itu, Om, tadi? Ya, kalau bengkelnya? Kalau bengkel kan ke Om Frans ya, langganan teman-temen Great Corolla Club. Memang itu ya, memang pegangannya Great Corolla kan. Rekomend situ untuk mesin. Semualah mesin, kelistrikan, ecu, semualah, semua transmisi juga ya sama. Dia semua. Om siapa tadi? Bengkel. Om Frans, Om. Om Frans. Di mana tadi bengkelnya? Di Teluk Pucung. Oh, ya, semarekan ke sana lagi. Iya, arah Wisma Asri lewat lagi sebelah kanan jalan. Oke, nah itu bagian semua eksteriornya, Om. Ya. By the way, tadi spion gue belum ngomongin spion. Spion bawaannya dia. Udah retak belum sih, Om?
Memang retrack awal pertama kali grid keluar itu retrack. Udah retrack ya. Pas ada facelift ya. Tahun 94 itu malah enggak retrack. Malah enggak retrack ya. Padahal udah keren ya, malah enggak dibuat retrack lagi, kacau. Iya, Om. Oke. Berarti masih standaran ya. Terus kita masuk ke bagian interior nih, Om. Nah, interior apa aja yang udah ubahan, Om? Oke. Pertama kita bahas untuk joknya, Om. Terutama. Joknya Rekarom. Oh, joknya udah pakai Rekarom. Sama pake kayak Rekaro, OMG juga tadi. Iya. Ya. Sama relnya, rel pakai rel AE series ya. Oh, relnya AE. Jadi series. Bukan custom. Bukan custom. Alhamdulillah. Bawaan. Habis berapa sih, by the way, Rekaro itu, Om? Sekarang, Om. Wah, kalau ngomongin sekarang mungkin di atas 10 ya, Om ya. Kalau di atas 10 ya. Oke. Belum sama relnya. Belum sama relnya sih. Belum sama relnya. Anjir, gokil benar-benar. Makanya Om bilang harus bertahap ya, enggak bisa langsung blak-blakan nih. Kalau enggak bisa kojor langsung. Bisa stres. Oke, itu bagian dari jok. Terus kemudian kita ke steer. Steer pakai Momo Itali. Oh, steernya ada modifikasi pakai Momo Itali ya. Sama juga ada tambahan interior, pakai beberapa bagian dilapis karbon juga. Oh, bagian mana aja itu, Om? Door trim? Speedometer. Terus yang tengah tuh yang AC. Sama yang tengah lah. Itu ya? Oke. Terus kemudian untuk head unit, Kenwood yang Kenwood atas, ya. Ya itulah ya. Sound system lengkap lah. Oke. Terus audio lo tambahan sapu apa? Pakai power semua. Pakai power, pakai subwoofer, vokal. Vokal. Yang double coil. Berapa inch? Berapa jumlahnya subwoofer? Subwoofer satu. Cuman ya lumayan lah. Oh. Kalau bikin jantung deg-degan. Gokil. Abis berapa dong vokal audio aja? Lu korin. Nyampe 5. Oh, lebih, Om. Oh, lebih ya? Lebih. Anjrit, gokil. Mungkin sekitar 15 ya kali 15 ya? 15 ya? Bisa jendak hidup tuh, Om. Gila, keren banget. Ada lagi yang bagian dalam sih, Om? Bagian dalam... Kayaknya itu aja ya, Om, ya? Itu aja ya? Gitu paling banyak, shift knob, Sparko. Oh, speed knob. Udah, gak ada lagi kayaknya. Iya, itu yang bikin racing look ya? Sparko itu kan identik dengan racing look-nya itu. Racing look, Om. Nah, ada lagi, Om, yang belum kesampaian? Ya, paling bagasi ya. Bagasi kan tadi bagian dari bagasi. Oh iya, bagian ada, bagasi lo ada rubahan juga ya, biar lebih tutup, cantik ya? Ya, biar lebih cantik. Jadi, box lagi gitu box, ya, dirapiin nih. Karena kan emang kalau mobil lama tuh bagasinya tuh kan berantakan banget. Bau lagi. Dia. Jadi, Om mau meninggalkan kesan itu ya? Ya, betul. Jadi pengen lebih rapi. Biar lebih rapi aja sih, Om. Lebih enak. Biar lebih rapi, biar ya enak saja pas dilihat buka bagasi. Nah, gitu. Benar, itu dia. Oke, nah itu semua udah selesai, Om? Udah semua. Nah, untuk next ke depannya, lo konsep modifikasi lo udah puas dengan hasil lo yang sekarang ini atau lo ada proyek ke depan untuk lo agendakan lagi? Oke, okay. Kalau masalah puas sih ya ada bisnis ya, ada limit ya. Cuman memang belakangan ini karena kendala barang-barang naik semua. Balik lagi, apalagi masa pandemi, Om. Jadi kayaknya mungkin saat ini ya cukup dicukupin aja dulu cukup, ya. Karena memang harganya ya, gila-gilaan. Gila-gilaan. Gila-gilaan juga naiknya. Dan kaget lah kalau ngeliat harga sekarang. Oke. Jadi kalau ngomongin kedepannya sih memang pengen juga pakai ya? Sunroof sama pakai daleman sunroof, ya? Interior GT. Cuman ya lumayan lah harganya. Iya sih, emang. Ya tapi gue doain, Om, semoga lo amin bisa terrealisasi proyek lo ke depan. Amin. Nanti biar kita review lagi. Oke, siap. Oke. Om, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk calon-calon modifikasi yang pengen merubah nih? Lo ada pesan nggak sih buat mereka-mereka ini, Om? Oke. Kalau pesan-kesan, kalau pesan sih mungkin jangan pantang menyerah ya, Om. Kalau main mobil berumur atau mobil 90s, jangan langsung kendala, langsung ganti, ngedown, gitu, jual. Berarti, Om, ya? Jangan, karena kalau udah sebenarnya nikmatnya itu ya saat progres
perbaikan sama apa jadi seperti ini gitu, prosesnya sebenarnya. Betul. Lebih ke prosesnya. Jadi karena kita bisa lebih mengenal nih mobil kita nih, dan kita jadi lebih hafal. Oke, betul. Nah, dan kalau udah seperti ini, udah rasanya udah kayak naik mobil baru, mau kemana pun juga siap. Kayak kemarin ke Gucci gitu kan. Pengalaman lo ke Gucci tuh? Kemarin, dua minggu yang lalu ke Gucci, touring sama mobil-mobil baru. Ini, ya. Jadi nggak ada kekhawatiran lah, bahkan karena kita udah tahu paham ya, mobil ini penyakitnya, kondisinya, spare part apa aja yang memang udah kita ganti, yang harus diganti, ya. Jadi, kita tenang bawanya. Terus kalau untuk bagi teman-teman yang mau coba, saran saya sebelum memulai main aksesoris, coba deh benerin dulu kelistrikannya, mesinnya. Kalau mesin kelistrikan udah bagus, sudah seger, baru main ke aksesoris. Aksesorisnya. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik nanti malah udah habis banyak, berasa habis banyak, tapi ngerasa rusak-rusak terus kan. Nah, itu dia. Mendingan benerin aja dulu, rekondisi dulu mesinnya, kelistrikannya. Udah mobil sehat, baru main aksesoris. Baru ditambah. Mungkin itu saran saya, Om. Bener, Om. Karena emang yang vital kan mobil jalan dulu. Gitu, iya, kan? Jalan dulu, sehat nyaman dulu, kita makainya juga. Ya, betul. Kita makainya juga tenang, nggak ada khawatir mogok, betul. Baru main yang lain. Nah, guys, itu guys saran dan tipsnya dari Om Ibnu nih. Modifikasi mobilnya dia berdasarkan pengalaman pribadi. Gokil abis kan, guys. Gila, ini banyak banget ilmu yang gue dapet nih dari member GCC ini tentang modifikasi dan tips-tipsnya juga. Oke, nah nih Om, ya. Untuk mobil lo ini lo pakai harian atau weekend atau gimana Om? Sebenarnya sih dulu dipakai harian Om, cuman karena kebutuhan keluarga dan memang harus cari mobil yang lebih besar, akhirnya yang buat harian ada mobil lagi. Nah, khusus ya. Khusus yang dan buat ini untuk refreshing. Ini buat kumpul-kumpul kopdar. Kumpul-kumpul kopdar buat bergaul lah Om. Bergaul. Yoi, masih enak banget dilihat ini mobil. Ya, ini paling licin banget nih mobil ini. Oke, Om, apa lagi yang gue mau tanyain? Nah, untuk saya lagi nih. Iritnya mobil ini gimana? Irit Om. Serius, 112. Anjir. 112. Oke, mobil old school yang masih irit, cuma ini doang di rajanya ini. Dan larinya juga lumayan, Om. Dan larinya lebih gila juga. Walaupun kan mobil standar, kalau Om Diaji udah enggak usah diomongin. Enggak usah ditanya ya. Enggak usah ditanya, cuma 4 jam gila enggak lu. Terbang. Sakit itu. Oke, Om katanya oke, kita ini udah selesai nih Om ya, untuk hasil review kita nih Om. Tadi seperti itu aja guys, modifikasinya yang udah dilakukan sama Om Ibnu ini. Keren banget. Jangan lupa, kalau lo pengen tanya-tanya lagi lebih lanjut tentang modifikasi mobil ini, atau lo pengen tanya lagi tentang mobil lo, ya lo bisa langsung hubungi ke Om Ibnu. Om, punya Instagram gak Om? Ada Om. Oke. Boleh Instagramnya Benoe. Benoe underscore, Benoe underscore fans. Fans Benoe, sorry. Fans lupa Benoe. Jadi. Fans Benoe. Fans underscore Benoe. Fans underscore Benoe. Oke, jadi lo bisa kontak langsung ke Om Ibnu kalau lo mau nanya-nanya lebih lanjut lagi tentang modifikasi. Oke. Om, kita kayak kedatangan tamu spesial nih, bener gak? Siapa sih Om tamu spesialnya? Om, gue pengen tahu. Alhamdulillah Om. Kopdar kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Itu ketumnya Great Color Club Indonesia. Oh my namanya God. Om Almi. Oh iya. Saya kenal Om ya. Boleh siap. A few moments later. Om bisa perkenalkan mungkin? Pakai telur nih ya, spesial ya. Oke, saya Almi. Kebetulan dipercaya jadi ketua umum Great Color Club Indonesia mulai bulan Juli kemarin. Nah, Om Almi. Ya. Om Almi tinggal di mana, Om? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Untuk udah menjabat sebagai ketum di GCC udah berapa lama, Om? Itu periode berapa lama, Om? Kalau jadi ketum baru bulan Juli kemarin. Baru bulan jadi Juli kebetulan kemarin 2020. 2021 kemarin. Ya. Jadi kalau kita itu
periodenya 3 tahunan. Oh, periode cuma karena kemarin tahunan. Ada pandemi jadi diperpanjang gitu kan. Oh. Karena kita nggak sempat bikin Jamnas sama Munas. Biasanya pergantian tuh di Munas. Oh, pergantian Jamnas, di Munas. Iya, ya, benar. Terakhir Munasnya di mana sih? Jamnasnya? Terakhir di Medan. Oh, is di Medan. Jadi guys, pertama di daerah Depok. Kedua di Jogja, di Prambanan, tiga di Medan ya. Oh, tiga di Medan. Empat mau di Bekasi, mau? Nih, hubungin semua nih, chapter Bekasi ini. Gerakin semua, Om. Karena mereka udah lama vakum nih. Yeah. Dengan karena ada kehadiran Om ini bisa bergeliat lagi nih. So, dia bilang sama Bekasi kan, walaupun harus pakai paspor kemari ya. Tetap semangat, dan gue yakin Bekasi kan lumayan banyak member nih ya. Iya, lumayan. Saya siap gebuk-gebuk deh, supaya kita bikin ada acara gitu. BTW, GCC itu se-Indonesia, se-Nusantara apa ya? Ya, sekarang chapter, di seluruh Indonesia ada 68 chapter. Gila, 68 chapter ya, guys. Dan gue masih punya sekitar 4 chapter yang belum di-launching. Karena keterbatasan izin ya, karena kan izin keramaian saat ini di apa saat PPKM masih susah gitu ya. Susah, ya. Jadi benar, mungkin next year 70-an lebih chapter ya. Iya. Nanti akan terus berkembang terus Om ya. Iya, mudah-mudahan. Gila, keren banget. Ini benar-benar komunitas yang dibilang old school tapi benar-benar nggak ada matinya guys. Yeah. Nah, old school biar masuk ke Ibnu aja. Kalau saya ya masih new school lah new gitu. New. Oke. Okay. Om, next agenda untuk kedepannya apa lagi Om yang akan digalangkan Om? Ya kalau GCC ya. Kalau saya lihat nih antusiasme teman-teman di chapter nih udah kayak apa ya? Kayak di lampu merah gitu ya mungkin. Udah lama nggak ada kegiatan ngantri kan, begitu hijau pada gaspol semua kan. Jadi saya sendiri dalam bulan ini udah hampir tiap minggu ke kota-kota di luar Jakarta. Terakhir saya minggu kemarin baru saya ke Tuban, Jawa Timur. Wow, ada Kopiar Gap, Jawa Timur, Bali. Kalau program nasional sendiri, saya memang saat ini saya freeze dulu. Oh. Karena kita sebagai organisasi yang resmi di bawah Toyota, kita harus ikut peraturan pemerintah. Benar, benar. Selama PPKM masih berlaku, kami ikut aturan pemerintah, kita sukseskan program pemerintah, kita hold dulu, dan insya Allah kalau tahun depan, gue juga ini apa namanya menghimbau untuk anak-anak mobil nih, patuhin perintah pemerintah, biar kondisi membaik. Setelah itu kita gaspol bareng. GCC tahun depan ada Jamnas di Cilegon. Gila, gokil. Jamnas keempat ya berarti. Iya, yes, sekarang pengumuman kan. Buat sponsor juga enggak boleh. Oke, oke. Gila, guys. Itu udah antusiasnya dari ketum kita nih, Om Almi. Oke, berarti gila ya gue ngeliat agenda lo begitu banyak, sibuk banget jadi seorang ketum ya berarti ya. Iya. Jadi tiap minggu kalau satu tahun ada 52 minggu ya. Chapter gue ada 68 gitu ya. Jadi kalau gue ikutin ya gue mungkin tidur di musola ya. Istri gue udah lempar gulingannya gitu kan, enggak pernah di rumah kan. Ya, tapi gue happy lah, gue happy. Teman-teman baik-baik kan, soleh-soleh gitu ya. Anak GCC itu soleh-soleh ya. Bahkan mau bikin GCC sesariah katanya. Jangan dulu lah, kita tahan dulu ya. Anjir, seru banget nih gue ngobrol sama Om Abi nih, ketumnya dari GCC. Om, oke kita gak banyak waktu juga. Nanti misalkan nih, grade-grade Corolla liar-liar yang masih di jalanan yang belum bergabung nih, syaratnya gimana Om untuk supaya bisa join di komunitasnya Om? Oke, jadi untuk join di grade Corolla Club, yang pertama, lo harus punya grid Corolla, itu udah pasti. Sama hobi, lo Honda mainnya. Itu dia. Saat ini kita punya member terdaftar 3.300. Ada di 68 chapter, seksi banget kan? Se-Indonesia ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya grid Corolla, lo nggak harus ikut modif di sini. Di sini adalah, ini bukan klub yang luar biasa, tapi kekeluargaan yang luar biasa. Nah. Dan gue lihat memang luar biasa antusiasmenya. Gua saat ini juga meng-encourage teman-teman yang punya grid Corolla, yuk join sama kita. Kita yakinkan kita akan berikan manfaat. Selain rekomendasi bengkel, kita akan membuat suasana klub mobilnya jadi lebih humanis gitu ya. Betul, betul. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih punya grid Corolla, yang belum punya stempel apa stiker grid Corolla, lo hubungi chapter terdekat, syaratnya gampang aja, dimanapun domisili lo semua, lo bisa cari chapter kita yang terdekat, nanti dipandu oleh ketua chapternya. Nggak susah persyaratannya. Oke. Jadi kita nanti bisa ketemu. Benar. Jadi jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Jangan malu. Saya dulu juga pemalu loh. Saya begini kan. Saya masuk ke sini dulu permisi kan. Sekarang udah nggak ada malunya gitu kan. Udah expert nih. Karena gue berawal dari masuk komunitas gitu, awal malu-malu gitu-gitu karena kita udah lama dengan sendirinya, kita nyaman dengan teman-teman Om. Jadi betul.
kita bisa bebas lagi. Karena bergabung dengan komunitas, kemampuan kita untuk menyesuaikan diri ya. Benar. Jadi teman-teman welcome aja. Kalau bagi yang pemalu ya join yang pemalu nggak apa-apa, tapi kita tetap bersatu gitu ya. Okay. Ada pada prinsipnya ini nyari saudara. Oke, okay. Gila, thank you banget Om. Oke, okay, sama-sama. Buat teman-teman lo Great Kelola, jangan malu-malu lagi, lo kontak segera, cari di medsos tentang Great Kelola, lo bisa join di sana. Karena nih klub bener-bener keren banget, humanitis banget tadi yang seperti bilang sama ketum kita. Oke, okay, Om. Oke. Okay. Jadi itu aja nih Om. Thank you banget lo udah datang ke sini. Lo udah buat podcast lo. Hadir di podcast gua, gila keren banget, suatu keistimewaan buat gua sendiri. Om, lo thank you banget nih Om. Sama-sama. Akhirnya kita kesampaian menyelesaikan tugas kita. Oke, okay, guys. Sampai di sini terus. Sampai di sini aja keseruan kita di podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di video gue. Mungkin gue next bisa nge-review mobil ketum kita nih, guys. Oke. Okay. Bye. Thank you. Bye. The stars light up the sky. We see.